Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penhijab dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi bersama Abang Channel tentunya, yang dimana setiap harinya saya akan menayangkan info-info terbaru dan terupdate seputar kisah asmara dari Heiko van der Vecken dan Rangga Azo. Kali ini ada kabar bahagia nih guys, dari si tampan Rangga Azo, dimana kali ini Rangga Azo sedang melakukan rekaman untuk single atau album pertamanya. Memang sungguh luar biasa sekali sosok Rangga Azo ini. Rupanya beliau ingin mengikuti jejak kekasihnya, yaitu si cantik Heiko van der Vecken, yang dimana Heiko van der Vecken yang kita ketahui dia adalah seorang artis multi talenta. Selain pintar dalam berakting atau memainkan sosok atau karakter dalam sinetron, dia juga seorang model, fotografer, dan juga sekaligus sebagai penyanyi. Dan hal itu pun atau jejak itu pun akan kembali diikutin oleh sosok Rangga Azo, di mana Rangga Azo terlihat sedang rekaman suatu proyek album perdananya. Dan sungguh luar biasa sekali tentunya. Kalian semua akan penasaran bagaimana single album proyek pertamanya dari Rangga Azo. Untuk itu, sebelum lanjut ke dalam pembahasannya, alangkah baiknya sahabat semua menonton video ini sampai habis. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di mana Rangga Azo kali ini akan mengikuti jejak dari kekasih tercintanya, yaitu Heiko van der Vecken. Selain jago dalam berakting atau memerankan suatu karakter dalam sinetron, Rangga Azo juga sering dijadikan model. Dan tak cukup untuknya, kali ini Rangga Azo mendapat suatu kepercayaan proyek terbaru, yaitu suatu proyek album terbaru yang akan secepatnya rilis. Dan tentunya ini semua tidak ada sebab dan akibat selain dari dukungan seorang kekasih tercintanya, yaitu Heiko van der Vecken, di mana kita ketahui Heiko van der Vecken juga adalah seorang artis yang memiliki multi talenta. Selain artis dan juga pemain sinetron, Heiko van der Vecken juga seorang model dan sekaligus penyanyi yang memiliki suara yang begitu amat merdu. Bahkan album-albumnya Heiko van der Vecken selalu mendapatkan trending pertama. Dan hal itu pun akan diikuti jejaknya oleh pasangannya, yaitu Rangga Azo, di mana memang kedua pasangan ini sangatlah luar biasa
dan sungguh artis yang patut kita tiru. Selain memiliki banyak multi-talenta, mereka juga tidak pernah sombong dengan keahlian-keahlian mereka yang mereka miliki. Patut berbangga hati dan berbangga diri kita sebagai fans sejatinya Haizop yang memiliki idola seperti Heiko Vanderfecken dan Rangga Azop. Tak heran jika beliau, yaitu Heiko Vanderfecken dan Rangga Azop, sangat memiliki banyak fan di Indonesia maupun di mancanegara. Artis kelahiran Bali dan juga Palembang ini pertama kali dipertemukan di dalam satu sinetron, yaitu sinetron Samudra Cinta. Hingga akhirnya mereka selalu disatu padukan di acara apapun, dikarenakan mereka memiliki chemistry yang sangat amat kental dan juga memiliki daya tarik yang begitu membeludak. Hal itulah yang terasa hambar apabila mereka tidak bisa disatu padukan dalam satu acara apapun. Di sisi lain, yang kita lihat satu kesamaan antara Heiko Vanderfecken dan Rangga Azop. Mereka adalah sama-sama artis yang memiliki banyak sekali talenta, mulai dari berakting menjadi model dan juga kali ini sang sebagai penyanyi. Dan mudah-mudahan saja single perdana dari album lagu dari Rangga Azop akan mengikuti jejak dari Heiko Vanderfecken yang tentunya akan memiliki rating tertinggi lagi. Dan mudah-mudahan saja bisa diterima di kalangan masyarakat Indonesia. Tentunya kita masih diberikan banyak penasaran. Lagu apakah itu yang akan dibawakan oleh Rangga Azop, yang tentunya kita semua akan menunggu rilisannya hingga akhir rilis lagu tersebut atau launching lagu tersebut. Untuk itu, bagi kalian semua sebagai para fan Haizop, kita tunggu bagaimana single album pertamanya dari Rangga Azop. Dan kita ramaikan bareng-bareng supaya single album pertamanya dari Rangga Azop akan mendapatkan rating tertinggi layaknya pasangannya, yaitu Heiko Vanderfecken. Dan baiklah sahabat, bagaimana menurut kalian tentang ulasan kita kali ini? Tulis komentar kalian di bawah ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.